Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menyebutkan angka kasus COVID-19 untuk Makassar dan Luwu Timur kini telah turun hingga 50%. Sementara itu, keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang sebelumnya mencapai 57% lebih kini tersisa 20%. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Sulawesi Selatan juga mencapai 93% lebih tinggi dari angka kesembuhan nasional yang hanya 92,9%. Level ini kan ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau melihat indikator-indikator yang ada saat ini, itu memang ada mengalami penurunan. Mulai dari jumlah kasusnya semakin menurun, kemudian penggunaan tempat tidur yang juga menurun di rumah sakit, baik di ruang isolasi maupun ICU, kemudian angka kematian juga yang menurun, ya. Itu kita berharap memang ada penurunan level dari yang sama saat ini kan ada dua ya, level 4 Makassar sama Luwu Timur. Tapi kita tentu akan menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri, mungkin besok ya akan keluar terkait dengan bagaimana perpanjangan pembatasan pemberlakuan